21 2026. Saya nggak bacakan konsiderannya karena dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa menimbang seterusnya, mengingat seterusnya, kemudian memutuskan seterusnya, lampirannya saya bacakan. Lampiran surat keputusan pengurus HKTI Provinsi Jawa Timur masa bakti 2001-2026 nomor 96 garis miring SK garis miring DPP HKTI garis miring 9-2021 susunan pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI tingkat Provinsi Jawa Timur masa bakti 2001-2026. Insya Allah yang hadir di sini, karena substansinya tadi perkenalan, mungkin ada yang dibacakan kebetulan hadir, dimohon untuk berdiri ya Pak Ketua. Berdiri, oh angkat tangan begini. Ini bendahara yang ngomong angkat tangan gini ya. Izin Pak Ketua gini aja. Pak Sekretaris gini aja. Silakan. Okay. Dewan Penasehat, Ketua, Gubernur Jawa Timur, anggota Insinyur Mindo Sianipar, anggota Kadis Pertanian Provinsi Jawa Timur, anggota Kadis Kehutanan Provinsi Jawa Timur, anggota Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, anggota Kadis Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, anggota Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Dewan Pakar, Ketua Muhammad Turino Junaidi, Wakil Ketua Dr. Sri Setiadi SH/MH, Wakil Ketua Dr. Andes Edi Paripurna, Sekretaris Dr. Andes Nono Supriyadi EC, Wakil Sekretaris SW Nugroho SH, Anggota Beni Utomo Karyani Ekawati SEMA, Anggota Joni Eko Saputro, Anggota Iska Subagio, Badan Pertimbangan Organisasi, Ketua Priyo Hartanto, Wakil Ketua Insinyur Hadi Hari Kadarianto MSI, Wakil Ketua Sugeng, Wakil Ketua Amin Jafar, Wakil Ketua Insinyur Haji Munib Sulaiman SA, Esos MA, Sekretaris Insinyur Muhammad Aris PMT, Wakil Sekretaris Agus Susantoro SPD MSI, anggota Samsul Huda Sarjana Agama, Titi Indrawati SH, Dr. Andes EC Hadi Subianto Muji Santoso, Pengurus Harian Ketua Oni Anwar Arsono STMH, mungkin udah tahu semua. Wakil Ketua T. Saiful Azhari SH/MH, Kulo. Izin Kulo. Wakil Ketua 2 Pandi Ahmad Yani, beliau nggak rawuh ini mungkin. Ya, Paripurna Bupati Gresik. Wakil Ketua 3 Dewan Tiru Koko, Wali Kota Batu, Paripurna. Wakil Ketua 4 Ali Mutakin, oh, ya, paling bening sendiri. Wakil Ketua 5 Bambang Haryanto, Wakil Ketua 6 Dwi Arya Nugroho Oktavianto, Sekretaris Warsito SEMM, Wakil Sekretaris Galih Wira Negara, Wakil Sekretaris Dr. Lia Istibama MEI, Wakil Sekretaris 3 Rindawati SKEP NSMM, Wakil Sekretaris 4 Wendy M. Wendy Arifianto ST, Bendahara Haji Aris Suli Setianto SP MMA, Wakil Bendahara Indah Wijaya, Wakil Bendahara Eni Hayati,
pengurus bidang-bidang, bidang organisasi, kaderisasi, dan kelembagaan. Agus Prastowo. Haji Agus Prastowo. Wiwit Arhamur Ridho MSP. Bidang Hukum dan Advokasi Al-Husuri Sarjana Hukum. T. Andana Haris Prastama SHMH. Bidang Kelautan, Perikanan, Peternakan, dan Perkebunan Heri Sujianto SHMM. Herul Huda SHG. Bidang Pengembangan Pangan dan Hortikultura Siti Astuti Salam Muhammad Olivi MPD. Bidang Informasi, Komunikasi, dan Media Herianto SH. Salam. Insinyur Eko Puguh Prastio. Nanti Eko Puguh. Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Dr. Suko Widodo. B. Isa Ansori. Bidang Agraria dan Tata Ruang Heru Purnomo Setiobudi SH SPD. Siti Fatimah Kurnia Sari. Bidang Pendidikan, Pelatihan, Pengembangan Sains dan Teknologi Masudi SHMH. Siti Ngaisah SHMH. Bidang Perdagangan, Perbankan, Koperasi dan UMKM Epi Lestari SE MSI. Pajar Kurniawan. 10. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Hajah Umiyati B. Poga Margi Susmita. Jakarta 8 Oktober 2020 Dewan Pengurus Pusat Himpunan Perhimpunan Tani Indonesia Jenderal TNI Purnawiran Dr. Muldoko SIP Ketua Umum ditandatangani Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Bambang Budi Waluyo SOS MSI Sekretaris Jenderal ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.